Ya, kita beralih ke ibu kota, pemirsa. Buruknya sistem drainase salah satu penyebab terjadinya banjir di jalan di Panjaitan, Jakarta Timur. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Selasa malam menimbulkan genangan air di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Di Jalan Panjaitan, Jakarta Timur, ketinggian air mencapai 1 meter. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok terendam air. Dan kemacetan panjang pun terjadi dari arah Cawang menuju Jatinegara. Buruknya sistem drainase dan banyaknya sampah yang menumpuk di saluran pembuangan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.